Ya, kembali lagi. Channel kami Safi Gani ini mengatasi Redmi 2 mati. Habis sound aktif, CPU-nya, prosesor yang konslet, solusinya harus diganti. Oke, pertama-tama kita buat kaki-kaki ini yang mau untuk diganti. Ini yang baru. Kakinya ini diripol dulu menggunakan ini, tidak perlu tinol pasta, menggunakan ini saja. Ini untuk sementara ini udah diripol, tinggal pasang, tinggal pasang ke Redmi 2-nya. Ini kita lepas dulu. Ini maaf videonya dipotong-potong, soalnya kelamaan kalau di samping tidak ada yang megangin HP. Oke. Ini sudah dilepas. Kakinya ya lumayan rajin, dipulnya pakai ini daripada pakai tinol pasta. Oke, langsung pasang saja. Jeda dulu. Ya, ini sudah dipasang. Tinggal dicoba apakah sudah hidup. Ya, ini sudah sedikit dibersihkan. Tinggal dipasang.
susah ini, nggak ada yang megangin HP. Ternyata hidup. Apakah bootloop ya? Harus di flash dulu. Oh, ternyata enggak. Waduh, gambarnya kok kayak gini ya? Mungkin pemasangannya belum betul kali ya. Yang penting udah hidup dulu lah. Berhasil berarti ya, cuma tinggal ini pemasangannya kurang beres. Subscribe channel saya Safi Gani biar update video-video yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.